Oke, selamat datang di channel YouTube paling absurd. Oke, yap. So, thank you so much for 3000 subscriber right now. Yes, amazing. Padahal gue udah seminggu lebih gak upload. So ya, yeah, jadi kalau di kamera kalian dengar suaranya agak aneh, ya okay, itu bukan speaker kalian yang rusak, tapi memang gue lagi nggak enak badan, men. Suara gue lagi flu. Ya yeah, jadi, ya gue mau cerita sedikit. Biasanya gue upload satu minggu itu satu kali. So ini udah hampir 2 minggu gue nggak upload. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu gue ada beberapa job yang nggak bisa gue tinggal, and ya yeah, setelah itu gue berencana mau buat video, tapi ternyata ini sudah hari keempat gue gak enak badan, flu dan lain-lain. Dan ini ya, hari ini adalah hari termending selama gue gak enak badan, so gue tetap buat video. So ya yeah, langsung aja. Jadi hari ini gue mau buat sedikit challenge tentang om telolet om. Ya, tapi gue bukan mau jalan-jalan nyari telolet om, bukan. Yes, of course not. But gue mau nonton video. Jadi gue ada yang komen di Instagram gue, bang tonton ini bang. Oke, gue tonton dan ternyata itu videonya video om telolet om dalam bentuk kompilasi dan ya. Yeah. Cuman gue gak mau nontonnya biasa aja. Gue mau mengkombinasikan dengan kopi. So, jadi gue makan, bukan makan kopi, ngemut kopi satu sendok. Dan gue berusaha untuk gak ketawa. Kalau gue ketawa ataupun muncrat sedikit pun kopi, gue harus nambah satu sendok ini lagi. Oke? Okay? Nah, so, aduh, gue lagi enak mulut lagi. Malah makan kopi. Yaudah, yuk langsung aja kita satu sendok kopi, guys. Okay. Okay, you see that? Oh my god. Fuck, I'm almost dead. Fuck man, gua kira pahitnya gak bakal sepahit ini. Fuck. Shit. Begitu lo masukin tuh, awalnya masih biasa aja. Gak apa-apa kok lo tenggorokan gua seperti tertutup, aura gelap hitam, dan yes, aduh fuck man, jangan pernah coba ini di rumah, trust me, jangan pernah coba ini di rumah. Kopi bubuk lo masukin mulut is not good, is the fucking very not recommended for you. Ah. Oh, you can. Oh my god. Parah. Sebelumnya gue nggak pernah nyangka gitu kalau ternyata kopi itu bisa dibilang ya bahaya lah kalau lo minum. Bukan lo minum sebenarnya, lo telan tanpa diseduh gitu. Satu sendok kecil padahal satu sendok susu.
ternyata perkiraan gue salah besar. Gue kira ini bakal enak gitu, bakal kayak kopi-kopi yang diseduh gitu kan. Ternyata oh man, shit, I almost dead today because this fucking coffee shit make me cannot breathe. Begitu masuk lo, kiamat kecil men terjadi di tenggorokan lo. Shit. Ini kok buat YouTuber lain, buat kalian yang di rumah, jangan contoh challenge ini, jangan makan kopi tanpa diseduh. Dan make sure kalau kalian mau buat challenge itu pastiin tuh keep safety gitu. Dan safety tentunya jangan asal coba, lakuin percobaan sebelum kalian coba. Jangan kayak gue ini, langsung gue coba aja tanpa percobaan. Shit man. Dah. Yes, ini challenge fail, Om Terolet Om challenge fail. Ya, yeah. Nggak tahu lagi udah, pokoknya gitu aja video gue kali ini. Thanks for watching. Thanks for 2000 subscriber right now. Silakan komentar di bawah untuk ngerayain ini, untuk ngerayain 3000 subscriber gue harus ngelakuin apa? Apakah gue harus buat Q&A ataupun yang lainnya? So yes, comment in down below. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. This long time, stay swag. Hey. Oh shit, man.